Saking sayangnya, Sarwenda tak tenang kerja karena gagal temani Betram Beto lomba fashion show. Sarwenda memang dikenal sebagai ibu yang sangat sayang pada anak-anaknya. Bahkan tak hanya dengan Talia dan Dania, Sarwenda juga sangat menyayangi anak angkatnya Betram Beto. Kasih sayang Sarwenda kerap ia tunjukkan setiap harinya pada Betram Beto. Mulai dari menyiapkan makanan, sampai mengantarnya berangkat ke sekolah. Tak hanya itu saja, setiap kebutuhan dan kegiatan Betram Beto juga selalu jadi perhatian Sarwenda. Seperti yang baru-baru ini terjadi. Sedih karena tak bisa dampingi sang anak, Sarwenda sampai panik dan terus menghubungi Ruben Onsu soal Betram Beto. Hal ini terjadi saat Betram Beto menjadi peserta lomba fashion show di sekolah. Sarwenda yang sedang keluar kota gelisah bagaimana sang anak akan tampil. Kegelisahan Sarwenda ini diketahui dari rekaman video Ruben Onsu saat sedang mendampingi Betram Beto. Ruben Onsu yang datang menemani sang anak mengaku mendapat banyak pesan dari Sarwenda. Dan keresahan Sarwenda pun terbayarkan. Memakai busana adat saat fashion show, Betram Beto nyatanya mendapat juara satu di sekolah. Kabar ini tentu sangat membanggakan bagi Ruben Onsu dan Sarwenda. Akhirnya sebagai bentuk rasa bangga, mereka memberikan hadiah spesial untuk sang anak.